Polisi mengejarku. Aku harus menyembunyikan hasil curian. Di sini saja. Kembali ke sini. Suara apa tuh? Oh, apel gratis. Rasanya masih enak. Hah? Apa tuh? Ini lebih baik daripada apel membosankan. Oh, alam memanggil. Kebelet banget nih. Ah, mendingan. Yuk kita lihat apa yang ada di sini. Wow, begitu banyak uang. Tunggu. Terasa lega. Apa itu? Seharusnya aku nggak makan burrito itu. Siapa kamu? Di mana aku? Berikan uang itu. Ini milikku. Suara apa itu? Duh, polisi. Apa yang terjadi di sini? Itu uang yang dicuri. Aku bisa jelaskan. Kamu akan dipenjara. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Waktunya makan. Ini ambil makananmu. Ini ekstra kental. Kedengarannya menjijikkan. Itu menjijikkan. Wow, lihat nih. Kelihatannya lezat. Aku jadi ngiler. Ini harus dibuang ke tempat sampah. Buat aku aja. Aku lebih suka yang mewah. Kamu rugi. Oh, pelayan, aku siap untuk makan. Ah, begini dong. Aku bahkan minum soda. Ah, aku udah selesai. Wow, kelihatannya enak banget. Aku iri, aku mau itu. Hey, shh. Apa pikiran kita sama? Ah, oh benar. Hey, Pak Polisi. Saatnya pertunjukan. Apa yang dia lakukan? Aku mau komplain. Tenanglah. Kamu dalam masalah. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kentang goreng. Kamu percaya ini? Sangat lezat. Bisa gak sih kita gak membahas ini? Oh, burger yang lezat. Lebih rendah lagi. Pakai tangan aja lah. Kamu punya masalah emosi. Jangan macam-macam denganku, polisi. Selesai. Kamu membuat kesalahan besar. Aku nggak ingin ada masalah lagi. Maaf soal itu. Permintaan maaf diterima. Aku akan lapor ke kepala. Jangan macam-macam lagi ya. Aku berkelakuan baik. Apa? Mana burgerku? Aku menikmatinya. Aku bingung. Ups, apa yang terjadi? Jangan lihat aku. Masuk sana. Hei, jangan dorong aku. Ini gak beralasan. Kamu sangat kasar. Bla bla bla. Jaga agar jangan berisik. Aku lagi menikmati mandi. Iya kan? Ini memalukan. Lihat rambutku. Apa yang salah sekarang? Bukankah jelas? Aku gak peduli. Ini parah banget. Ini menjengkelkan. Kamu ngeringin pakai tangan. Setidaknya kering. Aku gak tahan lagi. Aku perlu menelpon. Ya, ini keadaan darurat. Sekarang. Tunggu. Inilah yang aku butuhkan. Terima kasih. Dari mana dia dapat itu? Ini imbalan buat kamu. Harusnya cukup. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu bercanda ya? Aku suka menjadi kaya. Ini gak akan berhasil. Aku harus memperbaikinya. Aku tahu, sebaiknya aku ambil sesuatu. Ada di bawah sini. Yuk. Aha, ini dia. Akhirnya menemukannya. Setrika ini akan menyelesaikan segalanya. Hah? Aku butuh penutup rambutku. Yuk, kita tingkatkan panasnya. Ini sangat mudah. Ini seperti berada di salon. Wow, itu keren. Akui aja, kamu iri. Oh, colokan. Sebaiknya mulai bekerja. Gak ada salahnya, kan? Aku colokin setrika. Wow, tidak. Jaduh, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak segalanya. Rambutku gak akan sempurna. Aku sedang sibuk, aku harus konsentrasi. Kamu gila ya? Gak mungkin. Hampir selesai.
Cukup. Wow, lihat rambutku. Ini terlihat luar biasa. Aku nggak percaya. Apa kamu ingin mencobanya? Nggak bakalan. Aku benci penjara. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Dihukum itu nggak enak banget. Kayak masuk penjara buat pelajar. Tapi setelah nonton ini, kamu bisa tahu kenapa tahanan kaya hidupnya lebih enak dari tahanan miskin. Tunggu. Berhenti di situ. Kimberly udah aman buat masuk. Semua itu buat dia. Gak heran kalau uang bikin hidup jadi lebih nyaman. Tapi gak bisa nyelamatin kamu dari kecelakaan. Hah? Kamu numpahin semuanya ke aku? Santuilah, cuma kopi ini. Uh-oh, kayaknya kita gak sendirian. Saya sudah muak sama tingkah kalian. Kalian berdua dihukum. Tuan, perlihatkan nomor Anda. Zoom bagian ototku nih. Payah. Sudah, hadap ke sisi satunya. Udah belum? Selanjutnya, bisa ganti baju nggak? Cahayanya bikin aku jelek. Jauh lebih baik kan? Iya, pokoknya senyum aja ke kamera. Sempurna. Aku bisa lakuin ini seharian. Wow. Di sini ada Joey. Aku Kimberly, aku kaya raya. Gitu aja bisanya. Kamu bisanya minta uang sama orang tua. Tapi aku tahu cara manfaatin uangku. Aku selalu dapetin yang ku mau. Oh ya? Yeah? Nih, beres. Cukup kokoh nggak ya? Setidaknya kita kepisah sekarang. Ini jauh mendingan. Hah? Aku mesti pakai ini. Hah, semua orang pasti jelek pakai oranye. Seragam ngeselin. Hah? Bahannya bukan sutra. Aku cuma mau pakai yang mewah. Ya, cepat ke sini. Aku akan bikin kamu terlihat cantik. Itu jelek. Kuning pucat. Bercanda ya? Gimana kalau beludru mewah? Nah, kamu baru paham yang aku mau. Harus disesuaikan ukurannya. Harus sempurna di setiap sisi. Udah selesai. Kamu suka? Oh, aku suka banget, sayang. Dan sepatu ini, aku siap jalanin semua ini. Udara di sini lebih kering daripada di gurun. Aku perlu skincare sekarang. Silakan, Kimberly. Oh, yes. Kayak di spa nih. Bikin nyaman dan rileks. Selamat bersantai. Kenapa baunya aneh? Asem banget. Semoga airnya cukup. Ketiak harus dibikin wangi. Wow, separah itu ya? Udah berapa lama kamu di situ? Jijih. Tunggu sebentar. Apaan nih? Dia terbang gitu aja. Aku harus mandi kilat. Andai aja ada sabun. Masih bau. Aku tahu, pakai ini aja. Rambut hilanglah. Aduh. Ya ampun. Ini bukan rambutku. Aneh banget. Jadi punya ide nih. Ada yang mau minyak ikan? Anggap aja facial garam laut. Tapi lebih bau. Baiklah, Nona. Pakai sedikit pelembab ya. Tarik napas dalam-dalam. Duh, baunya gak enak banget. Dari lotionnya nih. Astaga, aku jadi bau kayak pasar ikan. Cepat, bilas dari mukaku.
Parah banget, sis. Gak ada yang bisa dilakuin nih. Bisa mati bosan. Videonya juga ngantukin. Andai dinding ini bisa bicara, tapi gak bisa tuh. Tahanan, saatnya sedikit perubahan. Hah? Kamu juga? Ini buat olahraga otak kalian. Semoga beruntung. Hadiah buat aku. Ngimpi aja, sis. Game ini menentukan masa depan kita. Ha! Aku mesti gimana? Ikuti panduan bermain catur, Nona. Pindahkan yang ini. Bukan. Cepat. Yang sebelah kanan. Oke, cukup. Oh, aku pasti bakal menang. Aku perlu energi buat otak. Sebutan lainnya ponsel. Apa? Baterainya habis. Yang bener aja. Aku mesti menang dari Joey. Aku gak terkalahkan. Gerakan berikutnya harus tepat. Jalan! Tidak! Cuma satu jalan keluarnya. Ijonya banyak banget. Kamu mau? Nah, gitu cara mainnya. Aku siap menerima hadiahku. Tisu toilet? Cuma dapat ini. Yang bener aja. Sayang sekali. Buku ini ngebosenin banget. Daripada gak ada hiburan lain. Ini makan malam Anda, Nona. Pasti ini salah. Aku mau menu yang biasanya ya. Makasih banyak. Sushi segar. Wah, lezat banget tuh. Bisa-bisanya. Masakan Jepang itu selalu jadi favoritku. Yum! Padahal katanya makanan penjara nggak enak. Aku rela ngelakuin apa aja buat dapetin itu. Anda bisa cicip sesuap aja. Aku tahu, waktunya mancing. Tapi perlu senar pancing. Gak masalah kok, manfaatin ini aja. Oke, hampir jadi. Seneng banget nih, sumpit aku. Saatnya beraksi. Aku mau banget salmon roll itu. Kena! Sekarang gulung senarnya. Sedikit lagi. Hah? Apa salmonnya berenang atau terbang? Ayo, kembalilah salmon roll. Bah, nyangkut. Gawat nih. Ada apa sih? Tidak secepat itu. Padahal dikit lagi. Seenaknya aja kamu ya. Maksi aku. Aduh, ampun, ampun. Di sini dilarang mainin makanan. Rasain. Padahal tadi hampir berhasil. Buku ini organik gak ya? Gak boleh ada yang macam-macam sama makananku. Kuncinya. Bu penjaga tidur lagi ya? Joey, cepetan lihat. Aku gak pernah menang nih. Apaan nih? Kita bisa keluar dari sini. Tuh, lihat. Oh, itu kuncinya. Yes! Enak aja, punya aku. Gak bisa. Tapi, oke. Percaya sama aku deh. Tenang. Dapat kuncinya. Siap? Aku siap kalau kamu siap. Kamu berani banget. Makasih. Hah? Ada apa ini? Kalian berdua kembali ke sel. Sekarang. Padahal sedikit lagi bebas. Penghujung hari yang lainnya. Setidaknya ada yang nemenin. Mat malam sobat kecil.
ini lumayan nyaman juga. Udah pagi ya? Lah, aku sama Joey tukar posisi. Gawat, tidak! Untung cuma mimpi. Tunggu, aku bisa benerin ini. Kimberly? Joey aja yang masuk duluan. Wah, gak kayak biasanya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Gak bisa hidup tanpa make up. Kami bakal kasih tahu cara menyelundupkan make up kemana aja. Harus selesai sebelum murid-murid datang nih. Warna gonjreng gak ada salahnya. Aromanya enak banget. Selamat pagi. Tidak boleh pakai make up. Ampun deh, Olivia. Peraturan gak berlaku buat guru ya? Gak adil banget. Aku sebel ke sekolah. Kudu gimana ya? Kok bisa ada di rambut? Taruh lipstikku di sini aja. Udah balik, Olivia. Ada apa di kepalamu? Ibu bisa lihat. Ya elah. Selamat pagi. Tolongin aku dong. Boleh. Sempurna. Sedang apa kalian? Mereka gak bawa make up kan? Santai aja. Kalian nyembunyiin sesuatu. Enggaklah, Bu. Oke, kelihatannya aman. Hampir aja. Ada yang tahu jawabannya? Aku lebih tertarik sama ini. Ada yang mau coba? Apaan tadi? Ups, maaf ya. Leo, emang bibir kamu warnanya gitu? Iya dong. Ibu suka ya? Enggak juga sih. Sana, bersihin bibirmu. Dasar anak-anak. Maaf, bro. Duh, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan, Olivia. Aku tahu apa yang bakalan bikin kamu seneng. Bukan ini. Kamu lapar? Aku tahu kamu suka teh. Lagi nggak mood. Cuma satu yang bisa dilakuin. Ini pasti bikin kamu ngekek. Ini lucu kan? Enggak. Gimana kalau marakannya hilang? Aku cuma mau make up. Oh, siap. Dan biji raspberry menyebalkan. Berhenti anak muda. Tidak boleh bawa make up. Serius? Iya deh. Ejaan appendicitis gimana sih? Kamu sudah kembali. Apa itu di balik poni kamu? Usaha bagus, tapi nggak boleh. Dia imut ya? Silakan. Aku kembali. Beruang? Bukan sekadar beruang. Ini boneka istimewa. Tunggu sebentar aja. Kamu udah gila ya? Huh? Leo, awas di belakang kamu. Ahem. Ini saya Sita. Ya ampun, udah coba segala cara. Game ini bikin waktu cepat berlalu. Seru banget. Kayaknya aku bakal menang. Hai. Please deh, gak bisa baca ini ya. Seriusan. Keluar. Kamu suka game ya? Oke. Hai. Itu game apa? Boleh coba? Iya boleh. Asyik. Benda ini penuh make up. Mati aku. Dadah. Aku beneran pingin nonton film. Tunggu. Aku tahu. Aku kembali.
buat satu orang aja. Patah tulang ya? Aku pernah ngalamin, gak enak banget. Silakan. Ah, wangi banget. Mana Olivia? Kamu berhasil. Manis banget sih. Sakit gak? Cuma pura-pura kok. Cakep. Wow, apa yang dia sembunyiin di dalam situ? Aku akan cari tahu. Hei, kaki aku! Tolong! Ada permen? Kamu? Ketahuan kamu. Oke deh, dadah Leo. Kok malah jadi gini? Bibirku. Aku perlu lip gloss. Saatnya pergi sebentar. Sekarang kamu punya banyak waktu buat baca bukumu. Cantik banget di sini. Kamu gak keberatan kan? Sedikit lagi. Yuh. Coba periksa situasi hari ini. Pelanggaran make up. Oh, tahan dulu. Tolong tunjukkan kantung yang pink. Itu dilarang. Tapi ini masih baru banget. Apa itu debu? Berkilau banget. Sebentar, apa itu? Gak ada yang bisa lolos dariku. Sekarang jangan bergerak. Bikin gugup banget. Ketahuan sekarang. Aku panggil supervisor ya. Jangan, kami pergi aja. Aku suka pekerjaan ini. Penumpang lain. Nah, itu baru oke. Dia suka model Instagram ya. Kalau gitu, biar kita tunjukin. Kami boleh naik sekarang kan? Makasih banyak. Apa tuh barusan? Wow, aku lupa ada di dalam situ. Gawat nih. Keluar, sekarang! Capek banget. Permisi, makasih. Saatnya pakai lagi. Pesawatku! Tolong bilangin mama aku bakalan kangen. Aku mesti belajar bahasa Prancis. Seenggaknya aku punya make up. Berapa lama aku mesti duduk di sini? Pelanggaranku kan gak separah itu. Kenapa dia boleh pakai make up? Jelek banget. Mesti telepon Leo. Olivia di mana ya? Apa dia yang telpon? Foto make up. Waduh. Leo, aku terima SMS-mu. Ada orang nggak? Ini, kamu pahlawanku. Ahem. Tidak secepat itu, Leo. Duh, hampir aja. Aku gak bisa gambar. Itu Leo ya? Seni berkamuflase, guys. Dia pikir dia gak kelihatan. Ampun deh anak satu ini. Anak muda, kamu pikir ibu gak bisa lihat? Bu guru ganggu aja nih. Iya. Dia balik lagi. Iya bro, pastinya. Dia pura-pura nelpon. Yikes, eyeshadow aku. Itu di sendok ada lipstiknya. Dia nggak akan bisa berhasil. Hampir. Saya boleh ngemil kan?
Iya. Sudah kukira. Ambil nih. Itu lipstik. Gimana penampilanku? Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Aku masih kudu balik. Pasti penampilanku citar membahana. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oke, Nona-Nona. Kalian tahu aturannya. Kemarikan. Itu dari temanku, Pak. Aku harus kerja serius di sini. Siapa tuh? Ini baru polisi ganteng. Matanya berbinar. Siap bertugas, Pak. Aku punya banyak tugas untukmu. Aku mau jalan-jalan dulu. Petugas baru udah siap. Wah, popcornnya enak juga. Apaan tuh? Kamu denger nggak? Ya ampun, kacamataku hancur. Aku jadi kasihan sama dia. Tapi aku bisa bikin yang baru. Beres. Hei, Pak Polisi. Oh, itu kacamata kan? Silakan pakai ini, Pak. Wow, keren banget. Tapi aku kurang yakin bisa berfungsi. Tapi makasih usahanya. Kayaknya aku bisa bantu. Aku punya pisau plastik berwarna. Langkah pertama, kita bakar dulu. Supaya bisa bengkok aja. Panas juga. Nah, kayak gini. Tambahin lem panas di ujungnya, lalu tempel ke sebelahnya. Tara, Pak! Ya, nih aku balikin. Butuh kacamata baru? Lumayan pas di mataku. Wow, keren. Nih buat kamu. Makasih, Pak. Ini baru seru filmnya. Hiasan berkilau ini bakal menceriakan hari-hari membosankan di balik jeruji. Ya, udah abis. Harta rahasiaku. Aku tahu pasti berguna. Ada apa aja ya di sini? Silakan beraksi, sobat kecilku. Nah, waktunya beraksi. Tolong, tolong! Ada apa nih ribut-ribut? Ada kecoa di mana-mana, Pak! Apa? Astaga naga, aku benci kecoa! Minggir! Gimana kalau Bapak manggil seseorang? Pembasmi serangga! Bentar ya, semoga dia bisa cepat datang. Serangga, penjara diserang serangga! Aku siap! Oke, aku sampai, bos. Di sana tuh. Ketemu satu. Diem dulu, Pak. Seharusnya berhasil. Pasti ini ampuh. Dia langsung pingsan. Ini dia yang kamu butuhkan. Wah, cukup sampai tahun depan nih. Dan akhirnya hidupku ceria lagi. Abisnya, mau ngapain lagi di tempat ini? Dandananku hampir selesai. Cantik banget, kan? Hati ini bakal menemaniku. Opit bikin ketagihan nih. Dia lagi baca apa?
Bentar, tangan dia panjang banget. Kok lihat-lihat gitu, Pak? Tapi, masa bolong? Ih, kakinya bikin jijik. Loh, kok ekspresinya gitu? Kaos kakiku, pantas aja dia kabur. Oh, hasil karyaku bagus kan? Sini, aku bisa buat lebih lebar. Aku suka banget bahan katun. Kasih bumbu penyedap dulu. Selamat makan. Dia ngapain? Ini enak banget loh. Kamu nggak boleh makan kaos kaki lagi. Ah, ya udah. Keluar dari sini. Ngengat nyebelin. Ah! Jauh-jauh sana. Sekarang aku harus gimana? Aku tahu. Potong selembar kertas busa, lalu panasin pakai catokan. Kemudian, dorong sebagian ke dalam lubang. Terus, dorong pakai kelereng. Lihat nih hasil cetakannya. Ambil sepotong kertas busa dan potong sesuai bentuk kakimu. Olesi lem di sekitar lubang. Lalu pasang cetakan kecil tadi. Tempel ke kaos kakimu dan semuanya beres. Lihat. Tara, keren banget kan? Ada pop-it kecil di kakiku. Apaan tuh? Keren kan? Boleh juga sih. Oke, kamu aman. Selanjutnya, sepatu ya, cakep juga. Tapi bisa buat buka sel. Berhasil, aku bisa keluar dari sini. Aku bebas, wuhuh. Gak boleh dibiarin masuk. Krisis teratasi, untung penjara ini aku yang jaga. Apaan tuh? Surat. Aku siap. Tangkep ya. Yes, aku seneng banget. Wow, sepatu hak ini luar biasa. Aku yakin pasti muat. Yap, sempurna. Coba jalan. Ah. Wow. Sepatu hak, masa nggak punya hak? Tunggu bentar. Kaleng sodaku. Hei, boleh juga nih. Ambil kaleng soda kayak gini dan potong diagonal. Lalu ambil selotip buat di ujungnya. Sempurna. Sekarang tuang lem panas di selotip tadi. Habis itu tinggal ditempel. Suka sama sepatu baruku? Yap, kalian pasti iri kan? Ini hari surat terbaik yang pernah ada. Hah, tahanan itu pakai sepatu apa? Aku nggak pernah kepikiran. Halo, Pak Polisi Ganteng. Halo. Hai, Pak. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka saatnya naik jabatan. Selamat atas kenaikanmu. Aku mencium bau tahanan. Bakal gawat. Permen lolinya enak. Aku paling benci lollipop. Permenus, singkirus, komarila. Hah? Gempa bumi? Gimana nih? Permen-permenku? Enggak, bukan. Hei, aku butuh itu. Berhasil. Aduh, aku terlalu kuat. Konsentrasi. Jangan, itu punyaku. Akhirnya, ini punyaku. Lollipop dilarang. Aku butuh camilan. Minta tolong pakai tisu ini aja. Masukin botol. Biar dia tahu. Sisain pizzanya buat aku ya. Hai, aku cuma mau nitip ini buat cowokku. Hai, Beb. Aku bawa kaktus pesenanmu. La la la. Oh, hey. Dia lumayan. Ingat, makanan dan minuman dilarang. Iya, aku tahu. Kaktus nggak bisa dimakan, kan? Aduh, tajem. Hah, konyol. Oke, taruh di sini. Beb, berhasil. Maksudku, dadah.
Aku gak percaya dia. Coba kulihat. Baunya kayak kaktus sih. Tampilannya juga kayak kaktus. Kerikilnya permen. Bener kan? Waktunya aku tuker. Ini dia. 1002. Ah, kaktusku. Kaktusku. Lezat. Ku makan sekarang. Lidahku kayak landak. Aduh, sakit. Tolong, suster, dokter, mama. Ada apa sih? Bakalan seru nih. Diam dulu. Oh, itu pasti sakit. Punggungku sakit semua. Bisa dibantu? Aku mau nengok teman. Oh, hamil itu berat. Au, kamu hamil? Kirain gemuk. Gak lama lagi nih. Boleh ku dengerin bayimu? Waduh, pasti dia lagi olahraga. Iya, aku pergi dulu ya. Oke. Siapa kamu? Hey babe, seneng ketemu lagi. Ini aku lagi nyamar. Oh, oke. Ada kejutan nih, Tara. Ya ampun, keren. Masih banyak lagi loh. Alat pemindai kesayangan. Hah, ada apaan tuh? Cepat pura-pura biasa aja. Ada yang gak beres. Ada apa? Dia mau ngelahirin. Bayinya mau lahir. Tenang, aku bisa bantu. Aku juga dokter profesional. Yuk kita keluarin bayinya. Aduh, kok jadi gini? Oke, bernapas biasa. Kayak gini. Gimana nih? Jangan liatin aku, pura-pura ngelahirin aja. Oke. Kayaknya aku bisa raba bayinya. Kurasa aku bisa ngeli. Kirain ada bayi. Dia cewek, namanya Candy. Aku pergi dulu ya. Dah mungil, nama yang indah. Akhirnya sendirian. Jangan lupa yang ini. Hampir habis. Lebih baik pesan lagi deh. Hey, butuh kiriman khusus tisu toilet ke sel 4 ya. Oke, gak masalah. Segera datang. Nah, buat nyari perhatian nih. Sempurna, pas banget. Tabung tisu toilet kosong. Pak, butuh bantuan nih. Aku butuh tisu. Jorok. Hey, kita butuh tisu toilet untuk sel 4. Cepat, baunya tercium sampai sini. Ada yang pesan tisu toilet? Tangkap. Makasih, favoritku. Tisu toilet terenak selamanya. Butuh sedikit lagi. Tahan. Harusnya aku gak makan kari itu kemarin. Ya ampun, habis. Tolong. Nih, ambil ini. Makasih. Kamu penolongku. Gak ada siapa-siapa. Ciu-ciu-ciu. Angkat tangan. Tanganku gesit banget kan? Halo, kamu ngeliat robek temen tikusku. Wah, dari mana asalmu? Kamu mandi gak sih? Kamu berantakan dan butuh cukur. Ku taruh mana ya? Aha! Tenang, bantuan datang. Coba lihat, kita butuh alat apa? Kumisnya harus dibersihin. Hei, aku numbuhin itu bertahun-tahun. Bukan aku, tapi dia. Terserah deh. Saatnya mencukur, sayang. Enggak, aku udah cakep kok. Robet juga suka. Mundur. Gak sakit kok, aku pangkas ya. Tapi, hei, ini licin banget. Aku belum selesai, manis. Lihat, tambahan sedikit. Tapi kamu harus bayar. Uang? Oke, boleh kok barter. Soda, tenang. Robet nanti ku kasih. Bosennya. Oh iya. Kamu siap, tikus kecil lucu? Pergilah, tikus imut. Ini tahap 1 dari rencanaku. Pas kena sasaran, berhasil.
Bagus, terus gimana aku baca korannya? Untung ada senter ini. Wah, wah. Hei, kamu ngapain di situ? Sorry, aku mau betulin lampu. Akhirnya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Baca atau ngisi TTS. Sana betulin. Hai, yang di sana. Silau. Ups, aku ada alat-alat khusus nih. Aku mau ini. Banyak pilihan. Cuma jalanin tugas. Aku balik kerja ya. Kerjanya bagus. Mungkin aku harus senang-senang dikit. Apalagi sih? Ah, tikus, tolong. Di mana? Nah, daftar keinginan ultaku beres. Selamat ulang tahun. Oh, nggak perlu repot. Kamu terlalu baik. Selamat ulang tahun. Serta mulia. Ada keributan apa nih? Oh, Anu, ini ulang tahunku kan? Oh, selamat ulang tahun. Aku kasih apa ya dia? Aku tahu. Halo? Ya, segera. Ini acara khusus. Wah, cepatnya. Kamu tukang pijat. Lihat nih, aku tahu semua titik pijatnya. Wah, profesional banget. Bisa mijitin aku. Leherku kaku banget. Ya ampun, aku butuh ini banget. Ah ya, ini titiknya. Apa-apaan nih? Aku nggak bisa gerak. Stop. Ngegulung tisu toilet? Game ultah terburuk. Hei, ini aku bawa hadiah ultah. Pertama, kita pakai ini, gel permen jelly. Biru, favoritku. Enak, makasih. Aku pergi dulu ya, dah. Biarin dulu dia kayak gitu. Hei, shuh, ini bukan sarang, pergi. Jangan aneh-aneh ya. Sakit banget, kulitku sensitif. Saatnya kabur nih. Ternyata nggak semudah yang di film. Dikit lagi, udah nggak sabar mau keluar dari sini. Aku butuh tidur sebentar. Beres, aku bebas. Ada ribut-ribut apa sih? Nyoba kabur ya? Nggak secepat itu, anak muda. Kamu tak akan menangkapku, polisi. Masuk kamu. Halo, tukang, butuh bantuan nih. Betulin jeruji sel itu. Dan jangan berisik, aku mau rebahan. Materialku pas banget nih. Gak ada sel yang bisa ngehalangin aku. Anak-anak sekarang sok tahu. Baunya kayak permen. Rasanya juga permen. Emang permen. Andai aku punya gigi. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kamu ditangkap. Semua yang kamu katakan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Dia mau mencuri perhiasanku. Dan dia narik rambutku. Parah banget. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bajuku. Ini, ambil bajuku. Maafkan aku. Maaf ya. Tunggu. Kamu jahat. Bawa dia. Itu bagus, tapi coba tonjolkan garis rahangnya. Pencahayaannya bagus di dalam sini. Semoga harimu indah, sayang. Dah, Papa. Akhirnya, bisa main juga. Hah? Wow! Kamu ngapain? Wow! Ini bukan punya aku. Apa itu makananku? Kelihatannya lucu. Aku hampir lupa. Nih. Wah, asik. Bisa aku pakai. Yuh, susah banget ngeluarinnya. Tunggu sebentar. Astaga, gampang banget. Cijay. Daging. Favorit aku. Apa-apaan nih?
enak aja. Gak akan kuizinkan. Sandwichku! Kayaknya ini cocok buat kamu. Makasih kembali. Aku bisa tambal ini. Jahit sedikit di sini. Nah. Ini orang bener-bener ya. Ayo kita coba ini sekali lagi. Pakai ini buat ngebentuknya, gini. Kayaknya aku bisa. Nih, beneran bisa kan? Apa susahnya sih? Jangan sampai dia menang. Wadaw. Ini gampang. Tekanannya terlalu besar. Nah, berhasil. Jadi nih. Tunggu, tidak. Gak mungkin. Mahakaryaku. Paket pie. Tunggu, roti lapis aku. Gak tahu bakal gini. Oh, terserahlah. Ini hari terburuk. Aku akan jaga rumah baik-baik, Pak. Tapi aku lakukan dengan caraku. Gini lebih baik. Wow. Angkat tangan, waktunya pesta. Apa-apaan? Kenapa diem aja? Ayo joget. Yeah, dan stop. Ayo, goyangin badanmu. Stop. Bagus, sekarang joget lagi. Gerakan menarik tuh. Kamu gerak ya? Ayo kita bikin lebih sulit lagi. Kelitikin. Tetap gak gerak. Gimana kalau begini? Kamu gak mau garuk hidung? Kalau pakai yang lebih besar? Gak nyaman ya? Gimana? Telur! Jijik banget! Buat aku itu gerakan. Hukum dia, sekarang! Tunggu! Apa aja, asal jangan di muka. Hah? Bagus sekali, kamu tetap disiram manusia lemah. Airnya dingin banget. Aku tahu. Oh, papa. Apa yang diinginkan putriku harus dia dapat. Hey. Masuk ke lubang itu di sana. Sekarang. Lubang? Sejak kapan ada di situ? Masuk ke sana. Aneh banget, tapi ya udahlah. Gelap banget di dalam situ. Nah, kita mulai keseruannya sekarang. Halo, tawanan kecil. Kita buat suasananya makin panas. Sudah kepanasan? Yuh, berasa kayak mendidih begini. Aku kepanasan. Panas banget. Kenapa sekarang malah dingin? Aku senang lihat dia kesulitan. Tunggu, emangnya itu asli? Kocak banget, saatnya menyiksa orang itu. Bunyi apa itu? Apa ini? Gampang banget. Apa ini akan berakhir? Asyik. Ketemu ujungnya. Dia pergi ya? Loh, kok balik lagi ke sel aku? Itu cuma lukisan. Aku benci tempat ini. Hai putri tidur, lagi mimpi indah ya? Sekarang bangun! Aku gak pernah bisa tidur di sini. Hah? Tunggu, dia pergi kemana? Aneh. Dor! Astaga, serem banget. Ayolah, ini lucu banget. Gak seru lagi. Sekarang apa?
Oh, lihat. Seru-seruannya belum kelar. Dia mau apa sih? Kamu pikir kamu ini lihai ya? Apa? Masalah akan mendatangimu. Semoga kamu bawa payung. Apa? Bersiap-siaplah. Maaf, Pak. Ayo, pikir cepat. Hah! Apa-apaan nih? Dia yang nyiram. Terus kenapa aku basah? Kamu, keluar dari sini. Sudah cukup bersih. Kayaknya aku jadi juling. Paling males mesti ngepel gini. Apalagi kalau ruangannya besar dan kosong. Kayaknya kamu kelewat satu titik. Ups. Selamat bersenang-senang. Wah! Oh, wow. Mata kamu benar-benar indah. Makasih kembali. Wow! Aku suka banget pekerjaan ini. Kulakukan segalanya demi kesayanganku dan aku akan berusaha supaya dia selalu aman. Hari ini bosan banget, Pa. Setidaknya ada sesuatu yang seru yang bisa ditonton. Udah 50 kali tuh. Cuma merhatikan kamu aja. Dan kedua mataku terpaku pada Leo. Olivia, kamu nggak naksir tahanan itu kan? Dia itu kabar buruk. Apa? Biar ku periksa. Dah, Papa. Ups. Aku bisa duduk di sini semalaman. Lihat aja otot perutnya. Dia keringatan banyak gitu. Aku bisa bayangin semuanya. Sini, Pus. Pus, tuh imut banget. Oh, aku boleh peluk ya, please. Makasih kembali. Waktunya berangkat. Gak ada sabuk pengaman. Jangan melanggar aturan di bawah pengawasanku. Makasih kembali. Semoga harimu indah. Yuh. Aku akan bantu kamu. Tapi aku baru aja dari sana. Ya ampun. Masa harus nyebrang lagi? Dia baik banget sih. Dia lagi ngapain di situ? Wah, bagus banget. Keren. Hampir. Oke, ke bagian kaki. Ini pasti bakal bau banget. Aku nggak tahan. Suka pemandangannya? Waktunya pedikur. Gampang. Oh, yeah. Ups, kena ya? Oh, iya. Wow, aku nggak bisa menahan diri lagi. Aku juga. Kayaknya aku jatuh cinta denganmu. Tapi gimana dengan jeruji ini? Semoga ada di sini. Gak ada. Gak ada yang bisa menahanku jauh darimu. Bahkan baja yang kuat pun tak bisa. Dan ini menjadi awal dari kisah kita. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Menurutku sekolah itu nggak seru. Wow, andai dia jadi Valentine aku. Selfie. Heh, ngapain kamu? Tangkap! Ah, please deh, cuma bercanda kok. Kamu ikut denganku. Lepaskan dia. Wow. Waduh, gawat. Ini pelecehan. Maafkan aku. Kamu akan dipenjara. Semoga kerasan di sini ya. Kamu bakalan lama di sini. Tapi itu tadi nggak sengaja. Nggak percaya aku bisa dipenjara. Ya ampun, teman seruanganku cupu. Ambilin pizza pepperoni. Menarik juga. 106, 107, 108. Hah? Wow, ototnya dong. Dia kuat banget. Dia boleh gendong aku kapan aja. Harus tetap bugar. Kayaknya penjara gak buruk-buruk amat. Yuh, mantap juga olahraganya. Badanku terasa sehat. Peluk aku. Ini gak ada efeknya. Nah ini baru mantep. Ini baru cocok buatku. Cowok keren dan buku. Ini mimpi ya. Ini cukup kayaknya. Fyuh, beneran meras keringat nih. Aku haus banget. Aku beneran kehausan nih. Astaga. Lihat dia deh. Siapa sangka H2O bisa bikin keren.
Wah, kata-katanya manis banget. Kebanyakan minum, pengen pipis. Dia godain aku ya. Kalau mau joget sama aku, bilang aja. Ya ampun, ya ampun. Seru juga, aku belum pernah joget sama cowok. Hei, ayo kesini. Apakah mau ngadain pesta? Cakep. Makasih, aku harus pergi sekarang. Ayo ramaikan pestanya. Woohoo! Yang bener aja. Seru abis, aku suka penjara. Hei, cepetan joget atau ngapain kek? Tolongin aku, please. Wup-wup! Aku suka lagu ini, asik! Aku mau ngompol! Ya ampun! Bro, jijik banget! Aku punya tisu. Malu-maluin banget. Cium aku. Dari awal aku ketemu kamu, hatiku jadi milikmu. Ayo bro, cuma segitu doang. Lihat nih, woohoo. Gak keren ah, yeah. Hah? Cuma mimpi? Mimpi yang luar biasa. Mending bangun aja deh. Aku benci di sini. Aku mau keluar. Tunggu sebentar. Aduh, aku nggak muat lewat situ. Pinset itu kayaknya bisa berguna. Ini yang aku perlukan. Sebentar lagi aku akan main basket. Semoga ini cukup tajam. Kayaknya. Coba aja deh. Lebih sulit dari yang kukira. Pasti ada cara keluar dari sini. Aku bisa keluar dari sini. Dan aku bisa sekalian olahraga. Rasakan, dinding. Gak terjadi apa-apa. Gak adil banget. Oke, sekarang aku marah. Biarkan aku keluar. Wah, berhasil nih. Kamu gak boleh pergi. Aku harus hentikan dia. Alihkan perhatiannya. Kabur dari penjara? Tunggu, hentikan. Kamu ngerusak hidupku. Kamu jahat banget. Aku benci ini. Bersama selamanya. Dia kelihatan sedih banget. Aku tahu cara menghibur dia. Aku perlu ini. Aku singkirin bukunya dulu. Ini pasti berguna. Hampir selesai. Ring basket khusus punya kita. Apa kamu lagi bikin ring basket? Coba lihat nih. Ayo coba. Adaw, seriusan? Ups. Ini ngebosenin banget. Andai ada yang bisa aku lakukan, aku suka juga. Temanku cupu bener. Lexi ngegambar apa? Aku ngintip ah. Pelan-pelan dan tenang. Seperti ninja. Hei, kamu lagi ngapain? Lagi olahraga. Oke. Dia cakep banget. Dia sama sekali gak curiga. Pakai warna apa ya? Aku pinter banget. Sedikit lagi. Ngintip sedikit aja. Udah ah! Apa ini? Pesan rahasia dilarang. Juga percintaan. Tapi, romantis juga. Mungkin aku bisa bantu. Coba lihat file dia. Kayaknya dia galak banget. Ah, ini bisa berguna. Membosankan. Aku bisa manfaatin ini. Aku senang menjadi Cupid. Wuhuu, waktunya makan. Lapar banget. Selamat makan. Dan sedikit bonus dariku. Kok bisa ada yang takut sama kamu? Waktunya bekerja. Ini menarik banget. Yummy, enak banget. Setidaknya ini makanan.
Andai bisa makan burger. Hah? Kirain masih ada lagi. Ya udahlah, andai ada lilin. Aku masih lapar. Kayaknya tadi ada wortel di situ. Aduh, please jangan. Apa itu? Itu tikus! Tolong, pegangin aku. Dia ngeliatin aku. Tenang. Matanya kelihatan jahat. Tenang aja. Tuh, udah pergi kan? Fiuh, menakutkan. Mungkin kamu harus tetap di sini, jaga-jaga aja. Lepasin, dia kuat banget. Harus tetap bugar. Ayolah, kamu bisa kok. Otakku harus tetap cemerlang. Bau apaan tuh? Enggak, bukan ini. Seharusnya sudah kukira. Aku berhasil. Oh, ada apa? Kalian berdua bau, keluar dari sini. Waduh, gawat. Aku perlu mandi. Duh, kita beneran bau. Iya, gak enak banget. Kamu bisa duluan. Berarti aku harus nunggu. Bentar, apa ini? Kayaknya itu bukan coklat. Kenapa ada yang jorok gini? Jijik banget. Aku beneran perlu mandi. Biarin deh, ada yang lebih parah di ruang loker sekolah. Cakep banget. Rambutnya berantakan ya? Dia lama juga. Dia ngapain sih? Oh yeah, baby. La la la. Aku bau banget. Aku bangun. Ayo, cepet. Hachoo. Ini seru. Aku lucu. Kirain kamu tersesat. Bauku wangi. Akhirnya. Astaga. Cowok emang jorok. Dia makan apa sih? Enggak. Enggak sanggup. Permisi, bisa tolongin aku? Bisa tolong nyalain showernya? Apa semuanya harus aku? Nah, gak sulit kan? Tadinya kupikir kamu pintar. Ini menarik juga. Oh, aku keluar hari ini. Oh, sebentar lagi. Kami gak akan bersama lagi, kecuali... Asik, aku keluar sekarang. Ayo. Wow. Kalian berdua gak pernah belajar. Kamu tetap di sini. Gampang banget. Oh, hai. Asik, aku keluar dari sini. Ayo. Aku gak akan ninggalin kamu. Ups. Aku gak nyangka. Kamu boleh pergi. Kamu tetap di sini. Tidak, tunggu aku, Miles. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Ah, kayaknya ini mobilku. Aku udah nyoba 6 mobil merah yang lain. Hari yang indah, aku gak sabar mau pulang. Mari pulang. Wow, kakiku! Kamu gak apa-apa, nak? Petugas jatuh, jangan bergerak. Ah, sodet tempat sampah, ada yang bisa ngalahin? Nenek melempar di lapangan belakang dan gak masuk. Buang sampah sembarangan, jangan coba-coba, jangan bergerak. Jalan wanita tua, masuk ke sana. Kamu membuat kesalahan besar. Aku gak bisa konsentrasi, lampunya ganggu banget. Aku gak salah, kamu salah nangkep Pokemon. Semua penjahat ngomong gitu. Oh, teman sel baru, kamu terlihat aneh. Peluk nenek dulu. Hei, pengen lihat hal keren?
Ini tiketku buat keluar dari sini. Aku bisa masuk ke bola ini, lalu pergi. Imajinasimu liar. Hah? Kamu bisa masuk ke bola kecil itu, lalu... Oh, aku ngerti. Ulurkan tanganmu, ayo coba pegang. Wow! Aku bingung banget. Terus gimana? Mundur, ini giliranku. Pukul dan masuk. Dan penonton bersorak. Kamu lihat? Jangan bergerak dulu. Ambil bola itu. Ambil, ambil. Kembalikan. Oh, aku butuh pijatan enak. Oh, nyetrum. Kalian ngapain sih? Kalian harus ngeluarin aku dari sini. Pakai pemukul ini buat bawa aku melayang dengan anggun melintasi langit, paham? Seharusnya nggak sulit sih. Dia marah-marah mulu ya. Oke, mari kita lakukan ini. Pukul bolanya. Hah? Ini dari mana? Waktunya beraksi. Oh, aku ngerasa nggak enak badan. Oh. Berhasil. Kedua nenek tua tadi berhasil. Dadah, pecundang. Kami gimana? Aku tahu kalian pasti iri. Aku pasti nyesel. Tangkap. Makasih. Ayo keluar dari sini. Jangan ikutin aku. Pokemon ini suka sendirian. Apa yang terjadi? Tunggu bentar. Hei, kalian pikir kalian mau kemana? Iya, pintu ini berfungsi dengan baik. Biar aku pasang lagi rantai ini. Kayaknya kamu butuh ini. Padahal dikit lagi. Aku penasaran gimana kabar portofolio sahamku. Yap, aku masih bangkrut. Aku harus keluar dari sini. Tapi aku butuh bantuan. Aku lebih suka ngirim lewat surat. Tapi ini juga bisa. Tina lupa nyiram lagi. Pau, pau, pau. Ini dia. Tunggu, pupnya naik lagi. Ini aku. Apa? Aku lupa bawa tabletku. Ini nggak mungkin. Coba kulihat. Ini surat, apa isinya ya? Tolong aku, pupku dalam masalah. Ini dari Emma. Aku punya solusinya. Silakan ambil, semoga berhasil sayang. Apa ini? Masa putus asa butuh tindakan putus asa? Mari lihat apa yang aku dapat. Hah? Dia ngapain? Dia pasti mau kabur dari penjara. Kamu dapat itu dari toilet. Apalagi yang ada di sana. Aku tahu itu emang portal ajaib. Dadah. Aku gak bakal nyoba itu. Terlambat. Aku udah masuk. Terserahlah. Muncul lagi. Kebebasan. Halo kawan. Jangan coba-coba nyiram aku. Stop. Jangan ditutup. Dia tega banget sih. Aku basah kuyup. Ada-ada aja. Oke. Ini apa? Aku kurang suka ini. Setidaknya ada permen. Bentar, itu burrito ya? Aku suka burrito. Hei teman lamaku, boleh bagi? Ambil. Ini hari keberuntunganku. Ini jelas lebih enak daripada roti penjara. Kayaknya aku salah. Tunggu bentar, ada sesuatu di sana. Sulit ku percaya. Ini peta. Burrito gak pernah ngecewain aku. Aku cuma perlu ngikutin garis putus-putus ini. Lalu aku akan bebas. Di peta tertulis terowongannya ada di sekitar sini. Tunggu bentar, aku tahu. Pasti di balik dinding. Tinggal dicari aja. Kamu lupa alat bantu dengarmu lagi? Enggak, bukan. Jangan-jangan di sini. Ketemu. Apa ini pertanda baik? Serem banget. Tunggu, kayak kenal deh. Romeo, Romeo, di mana dirimu? Dasar pecundang. Mungkin aku bisa bawa poster ini. Soalnya di penjara terasa sepi. Ini dia, jalan keluar. Wow, tunggu, rute pelarian? Kenapa baru bilang? Hei, pelanin suaramu. Oh iya, si penjaga. Nanti kita malah ketahuan. Ini pasti mudah. Ayo kita keluar dari sini. Tunggu bentar. Cepetan. Untung bawaanku dikit. Kapan terakhir mereka bersihin ini? Aku benci laba-laba. Tapi ini bakal sepadan. Aku sempit di sini. Berhenti ngeluh. Camilan. Aku kangen keripik kentang banget. Mari lanjut. Kunyah dan jalan. Hah? Apa itu? Tikus. Semoga jalan yang kupilih benar. Tunggu, cahaya. Aku hampir bisa merasakan udara segar itu. Hah?
kayaknya aku kenal dia. Aku berhasil. Aku kembali ke selku. Tunggu, kok ada itu? Kena deh. Astaga, kalian beneran ketipu. Lihat aja, ini belum berakhir. Apa kita berhasil? Kita bebas? Oh, kok ada yang aneh? Kamu nggak bisa baca peta. Hari lain di penjara, ngebosenin banget. Aku pengen keluar dari sini. Andai aku bisa ngambil kunci itu. Aku punya ide bagus. Aku tahu garpu ini bakal berguna, tapi aku perlu membuat sedikit modifikasi. Olahraga di penjara ini membuahkan hasil. Tinggal lilitin tali di sekitar gagangnya deh. Semoga bidikanku pas. Aku dapat sesuatu. Bukan ini yang ku cari. Tapi simpan aja deh, mungkin nanti berguna. Hey, aku punya ide lebih bagus. Lihat ini. Aku pasti bisa ngambil kuncinya. Tapi aku harus cepat. Dikit lagi. Dikit lagi. Apa? Mamamu beliin ini ya? Kalian dalam masalah besar. Kembalikan. Silakan ambil. Jangan kasih tahu siapapun tentang ini. Dia kayaknya marah. Oh, kamu ngincer kunci ini ya? Waktunya buat tantangan. Ini udah waktunya makan. Ini mah gampang. Kamu pasti kalah. Maju sini. Siapapun yang dapat telur paling banyak di mangkok bisa dapat kuncinya. Apa kalian siap? Aku siap dari lahir. Hampir aja. Lihat ini. Tepat sasaran. Hey, aku juga berhasil. Aku jadi semangat. Aku berhasil lagi. Giliranku. Ini seru banget. Bisa? Jangan sampai Tina menang. Aku masukin satu lagi. Cukup. Permainan selesai. Kita punya pemenangnya. Yes, aku berhasil. Aku bebas dari sini. Kok kayak gak benar? Apa yang terjadi? Kamu menang kotak misteri ini. Aku penasaran sama isinya. Bentar, ini gak muat di antara jeruji besi. Biar aku bantu. Menarik banget. Gak sabar mau buka. Bentar. Ini kejam banget. Kamu ngeprank aku. Yup, kocak banget. Pecundang. Kamu dikerjain. Lihat itu. Wow, dia glamor banget. Nanti kita ketemu di mimpi ya. Menarik. Aku jadi punya ide. Hei Tina, kamu perlu lihat ini. Dia pikir dia pemikat wanita. Jadi kita bisa coba keluar dari sini. Oh, aku ngerti. Kenapa baru kepikiran sekarang? Dia nggak bakal bisa nolak kita. Kita harus tampil sebaik mungkin. Lipstiknya udah. Sekarang kita butuh bulu mata yang panjang dan berkibar. Dia pasti jatuh cinta pada penampilan kita yang cantik. Seharusnya nggak sulit. Lihat kita. Kita cantik. Aku emang punya kecantikan alami. Mari kita mulai. Hey, kamu? Halo, ganteng. Kamu suka wanita yang lebih tua? Kalau suka, kamu beruntung. Hah? Apa yang sedang terjadi? Ini aneh banget. Terusin, kita berhasil. Ayo tampan, masuk sini. Jangan malu-malu. Stoplah. Dasar wanita tua gila. Ini ide yang bodoh. Kamu pasti bakal nyesel. Semuanya udah siap. Pastiin tali pengikatnya kencang. Sekarang tinggal tunggu. Ini pasti bakal berhasil. Ayo, sok polos. Waktunya makan. Ingat, jaga sikap kalian. Semoga kalian suka ini. Sekarang! Apa yang terjadi? Cepat, aku bakal nahan dia. Kuncinya, Emma, kuncinya. Tunggu apa lagi? Apa? Oh iya, dapat. Mari kita keluar. Jangan, stop! Aku takut gelap. Berhenti mengeluh. Kunci selnya. Kalian di mana? Aku marah banget. Cepat. Yes, berhasil. Bentar, koperku ketinggalan di sana. Apa? Jangan, kamu gila. Aku gak lama kok. Tunggu bentar. Nah, kelihatan. Kabur dari penjara, jangan coba-coba. Tolong aku, Tina. Aku di sini. Tarik. Wow, dia kuat banget. Kakiku. Bisa pergi sekarang? Tidak.
Hah, rasain tuh, kakiku sakit banget sekarang. Kita hampir bebas, ini semua salahmu. Aku bosen banget. Wah, malu-maluin aja. Tunggu, aku keluar dari sel, sulit kupercaya. Apa kamu pesulap? Bantu aku. Lewat sini. Aku tahu. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Menurut kamu gimana ujiannya? Gampang banget. Memalukan, nilai terendah satu sekolah. Paling parah, gak mungkin. Pasti ada yang salah. Ini pendapatku tentang ulangan bapak. Kalian lebay banget deh. Artinya cuma satu, kalian ikut denganku. Penjara? Ini kan cuma ulangan. Keluarkan kami, maafkan kami. Aku cinta kamu, cinta kita takkan bisa dipisahkan. Lebay banget, sampai bikin mual. Aku kangen banget. Waktunya selesai, ayo bro. Sebentar lagi. Jangan, satu menit lagi please. Aku akan menunggumu, andai aku bisa memelukmu. Cukup, ayo keluar dari sini. Apa dia udah pergi? Harusnya jadi aktris nih, bawa aku ke sel. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kuhitung waktu sampai kembali ke pelukanmu. Jangan lupakan aku. Dan dia pergi. Aku mau boci. Sadis banget. Coba lihat ke kacanya. Menjijikan. Tadi sudah dibersihkan, tak bernoda. Sini aku coba. Warna lipstiknya cakep. Tunggu, ini di sebelah sini. Apa dia pakai lipstik? Kerja begini kamu lihat segalanya. Aku suka lihat cowok pakai seragam. Tapi kamu terlalu kurus, kamu harus dibikin gembul. Nenek bawa makanan loh. Ini dan ini juga. Jangan lupa dimakan. Anak baik. Makasih, Nek. Cucu cantikku. Hai, Nek. Apa kabar, sayang? Berat sekali, aku rindu semua. Nenek punya foto? Iya dong. Nenek gak pintar pakai teknologi baru ini. Hariku pasti lebih baik. Nah ini. Oh, makasih Nek. Oh. Itu apa? Udah, lewatin aja. Ayo terus. Banyak maunya. Seriusan? Enggak, kenapa nenek nunjukin ini? Nenek datang bukan buat dicela. Kasar amat. Maaf, gak gitu kok. Tapi makasih udah datang. Oh, ayo peluk nenek. Ini gak berhasil. Tunggu sebentar. Peluk nenek. Udah lama banget nenek gak dipeluk cowok seganteng ini. Hei, kenapa bengong? Ayo peluk dia. Rasanya enak. Baiklah. Ayo ke sini. Seperti pelukan nenek. Makasih ya. Ayo ke sini sayang, anak pintar. Ayo sampaikan. Hai, anak pintar. Anak pintar. Aku tahu, Nek. Sini pipimu, Nak. Bayaranku kurang buat urus beginian juga. Enggak, aku harus pergi. Dia pasti harus ke toilet. Ya, kalau memang saatnya. Penjara ngebosenin banget. Hai, layanan kamar. Maksudku, air kamu. Oh, makasih. Ini seger banget. Perlu sedikit panas. Panas. Rasanya kayak surga. Pelan-pelan, pasti mantap. Giliran kaki yang satunya. Aku mau berendam di air ini selamanya. Bisa memanjakan diri itu bagus. Apa Mada mau bacaan ringan? Layanannya sempurna banget. Beritahu rasanya gimana ya? Nah, pas banget di situ. Mantap. Giliranku. Akhirnya. Kayaknya ada yang salah. Ini es. Nggak adil deh. Tapi kayaknya nggak boleh ngeluh. Tetap enak kok. Lepas seragam penjara dulu. Lupa baju lapisan ekstranya. Gak masalah. Dan yang ini, rasanya dingin banget. Akhirnya, pura-pura di tempat yang hangat aja. Pasti berhasil. Kayaknya enggak. Ngebut aja. Dingin banget. Gak bakal berhasil deh.
Ayo dong. Aku nyerah. Itu bunyi apa? Pernah ngerasain pijat yang lebih parah kok. Hai ikan. Saatnya bersih-bersih, harus menjaga sel tetap bersih dan rapi. Dan diriku, duh, geli. Lalala. Hei, waktunya makan. Asyik, perutku udah kelaparan. Bagus, es lagi. Selamat makan. Terus aku mesti gimana dengan ini? Semoga cepet leleh. Mungkin bisa digerogoti. Lebih sulit dari yang kukira. Aku lapar banget. Oh, aku punya ide. Ini berhasil di film-film. Rasakan. Adau, sakit deh. Mungkin bisa dijatuhkan. Aduh, sia-sia deh. Aku tahu, pakai pulpen. Aku bisa pakai ini untuk menghancurkan esnya. Ah! Berhasil. Aku bisa. Setidaknya sedikit keberuntungan. Ayo kita lihat aku punya apa. Waduh, aku lapar banget. Es lagi. Aku benci penjara. Cukup, aku mengeluh. Hey, aku mau sesuatu yang lain. Terima kasih, tapi aku gak suka ini. Terserah. Setidaknya aku punya makanan. Bukan yang terlezat sih, tapi lumayanlah. Oke juga. Oh, ada apa di sini? Oh, wow, kelihatannya keren. Berikan padaku sayap ayam ekstra pedas favorit aku. Oh yeah, ini lezat banget. Andai aku punya lebih, coba dan kunyah makananmu. Tadi enak juga. Waduh, ada yang salah. Perut aku sakit banget. Tolong hentikan. Awas! Waduh, gawat. Penjaga, darurat nih. Tolong, aku harus ke toilet. Aku mau boci. Wow, baunya gak enak banget. Please, tolongin aku dong. Aku perlu ke toilet. Kamu perlu dokter. Apa masalahnya? Minggir! Di mana? Bakalan parah banget. Ah, lega. Hampir aja. Mungkin aku bisa muat lewat sini. Gak bisa, aku mau keluar dari sini. Tunggu, kayaknya aku punya ide. Aku bisa pakai salju dan es ini. Aku punya bola saljuku. Sekarang tinggal arahkan yang tepat. Apa-apaan? Oh, hei kamu. Aku? Masa? Iya, kamu. Kamu suka badan aku? Aku olahraga loh. Awas aja kalau gak berhasil. Kepala aku kayak ada ketombenya. Dia menawan banget. Aku mesti menghangatkan badan. Dan aku cowok yang pas untukmu. Ayo sini mampir. Aku datang sayang. Kenapa gak buka pintunya aja? Tentu aja. Emangnya kamu sebodoh itu? Sudah aku bilang sebelumnya. Hampir aja berhasil. Bagus sekali. Lihat aja. Hai ganteng. Kamu kenapa? Lagi coba bilang sesuatu. Oh, aku ngerti. Aku punya yang kamu inginkan. Aku tahu itu. Sebentar, ini akan mengobati matamu. Kamu ngapain sih? Cuma melakukan tugasku aja. Iya, makasih. Coba lihat lagi. Oh, aku ngerti. Ayo kita coba lagi. Duh, agak kasar ya. Bibir kering memang mengesalkan. Cowok ini lemot amat. Kamu boleh simpan itu. Keluarkan kami. Bebas. Kabur. Diam. Dadah, tulis surat ya. Aku akan merindukan mereka. Oke, ciwi-ciwi, kalian siap? Sebelah sini. Hey, itu buketnya ya? Buket itu milikku. Oh, tidak, buketnya. Ini dia. Ah, aku dapat. Aku akan jadi pengantin. Hey, berikan. Ini milikku.
Oke semuanya, mari kita selesaikan masalah ini. Oh, di mana aku? Oh, ada apa ini? Ku beli deh yang itu. Ya ampun, model rambutnya lucu banget. Sayangnya aku nggak bisa ke salon. Ada apa lagi ya? Hah, ini yang aku butuhkan. Tapi aku terjebak di sel ini. Penjaga! Ya? Aku benar-benar butuh berlian besar ini. Sini! Oke. Hah? Apa ini? Buang aja. Jadi aku butuh cincin yang bagus banget. Dasar cewek kaya. Oke, kayaknya aku tahu. Aku tunggu ya. Oke, kamu siap? Tada! Hah? Plastik? Ya iyalah. Emang aku cocok pakai plastik? Tentu saja tidak. Untung aku sabar. Mungkin yang ini? Lihat. Oh, wow. Ini indah sekali. Dan sama palsunya dengan senyuman itu. Nih, coba diinget-inget. Aku tahu. Sepertinya nggak ada orang. Ini dia. Oh, seandainya bisa manikur. Siapa di sana? Hah? Udah di depan mata. Hah? Jangan sentuh. Apa? Tidak. Aku miskin. Oh ya, milikku. Tidak secepat itu. Kutangkap kamu. Dapat. Tidak, berliannya. Tolong jangan sakiti aku. Oh, gigitanku gak sakit kok. Tidak, kumohon. Oh, berliannya. Akhirnya dapat juga. Aku harus keluar dari sini. Gak percaya aku berhasil. Dikit lagi, aku datang. Perjalanan yang luar biasa, tapi barangnya aman. Nggak nyangka kan? Itu beneran? Tolong pakein. Cocok banget di aku. Ini luar biasa. Aku suka. Makasih. Ini bayarannya. Makasih kembali, Non. Sampai jumpa. Hei, benda mengkilap apa itu? Hei, aku boleh punya juga nggak? Cincin kayak punya dia. Aku tahu, dan ini nggak butuh biaya sepeser pun. Oke. Berlian oranye, lihat kan? Cincin berlian pertama aku. Makasih, makasih banyak. Sungguh menakjubkan. Pelan-pelan, dia kayak putri tidur. Putri tidur yang sangat kaya. Senang berbisnis denganmu. Hari ini menang banyak. Ini rahasia terbaikku. Oh yeah. Bau apa nih? Bunga segar. Ini cantik sekali dan murah. Harus banget gitu. Lewat sini. Iya, terserah. Terserah. Ya ampun. Di sini? Oke. Diam dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Cheese. Hei. Kenapa? Kan ini foto. Oh, tim berkumpul. Makasih, mukaku bengkak nih. Kamu siap? Makasih. Sekali lagi. Oh, tunggu bentar. Ini harus dibenerin. Nah, lebih baik. Oke, ini. Oh, yeay. Ini baru pas. Oke, kita lanjutkan. Ya, kamu hebat. Bahunya agak ke belakang. Ya, keren banget. Tahan. Cantik. Sudah. Ada apa di sini? Bangun. Iya, Pak. Apa?
kocak. Ayo, berbalik, pegang itu. Ya, gitu. Jangan ada senyum. Oke. Senyum, tidak. Oh. Tahan. Hei. Apa? Aku nggak senyum. Hah? Hei, jangan. Aku nggak ngerti. Aku juga. Senyum, jangan. Ngerti? Serius? Kenapa sih? Aku cuma berdiri. Cis! Ada apa sih ini? Gak ngerti aku. Tetap serius kayak gini ya. Oke, sekarang lihat ke depan. Jangan senyum. Siap? Hei, aku nyerah biar aku sendiri aja. Untungnya nilai seniku bagus pas sekolah. Iya, lumayan bagus. Lihat kan, bagus dan serius. Wow, foto pertamaku. Luar biasa. Hei, tahanan. Mau lihat hasil fotonya? Ini bercanda apa gimana sih, Pak? Hasilnya mengerikan. Kok bisa poseku kayak gini? Itu agak dramatis ya. Oh, ada orang gak ya? Aku lapar banget, bisa makan kuda rasanya. Lapar itu gak enak. Makan malam. Ada bau sesuatu, bisa lah makan dikit. Halo penjaga, ada makanan? Oh tentu, ada mie rebus hangat nih. Ih, itu kan makanan ragjel. Gak mau mie ya? Kalau pakai ini aku bisa dapat apa? Pasti yang mewah kan? Makasih banyak. Oke, bisa diatur. Ada yang mau burger panas? Ambil yang kamu mau. Wow, ini kayaknya enak. Lihat nih. Makasih. Yay! Oh iya. Itu burger ya? Tolong, Pak. Aku... Aduh, hei! Iya, iya. Aku datang. Sini, Pak. Boleh minta satu? Aku lapar banget, keroncongan. Aku nggak yakin punya uang. Ini bisa nggak? Enggak lah. Udah gila ya. Tunggu, aku mau burger. Mungkin bisa aku ambil aja. Percayalah, gak bakal. Hei, lihat dia, kocak banget. Usaha yang bagus. Ini gak ada gunanya. Tapi aku ada ide. Tunggu. Hei, walkie-talkie-ku kemana? Oh, untung aja aman. Kemana dia? Sebaiknya aku periksa. Kamu gak bisa sembunyi, tahanan. Keluar kamu, aku harus lapor ini. Dia udah pergi? Berhasil, burger itu hampir jadi milikku. Semua aman. Aku mau semuanya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kimberly, sekarang kamu jadi ketua kelas yang baru. Saya, beneran Bu Guru. Makasih, makasih. Saya ingin berterima kasih kepada banyak orang, tapi yang utama kepada diri sendiri. Woohoo! Aku akan menyelami tanggung jawabku. Hore buatku! Kalian siap ikuti peraturanku? Hukum Kimberly siap berlaku. Dan aku gak main-main. Gak akan ada lagi Nona Manis Baik Hati. Aku mengendus ada anak bandel. Mereka harus dihentikan. Lihat aja, lorong sekolah akan jauh lebih aman. Siap bertugas. Awas! Wow! Tadi pintunya tertutup. Gak apa-apa. Halo? Sudah kuduga ada kekacauan di sini. Kalian lagi senang-senang. Oh, bersih-bersih ya. Nanti aku balik lagi. Nah, ketemu.
Eh, bukan. Ha! Kamu lagi ngapain? Ini nggak bisa diterima. Apa? Kamu lihat anak bandel ini? Gede banget nih. Hah? Gak pernah lihat? Baiklah kalau gitu. Aha! Hei, ngapain kamu? Pasti di dalam sini. Yap, itu mereka. Makasih, Shay. Aku masuk. Rahasia kecil kita gak lagi. Kita bandel banget. Kalian pikir aku gak tahu? Kalian ketangkep. Kamu ngomong apa sih? Cuma permen karet kok. Lah, aku kira. Iya, ini memang permen karet. Bu guru bawa apa tuh? Donat emas. Aku mau satu dong. Tidak boleh ada yang mendekati meja ini, paham? Ini buat Bu Guru. Kimberly, Ibu minta tolong jagain ya. Dadah. Nah, sana pada keluar, Gi. Jangan sampai lengah. Cantik banget. Aku terlahir buat tugas ini. Merem sebentar, ah. Hah? Kamu siapa? Eits, enak aja. Mana ya donatnya? Bah, topeng ganggu aja. Kamu ngapain di sini? Ini pencurianku. Donat emasnya milikku. Mungkin kita bisa berbagi? Ide bagus. Nanti kita ketemu di luar ya. Kena deh. Lebih gampang dari yang kukira. Tali sepatuku lepas, tolong pegangin dong. Yang ini dilingkarin. Hah, kamu ketangkep basah di depan ruang guru pula. Hah, nggak boleh disia-siain. Oh, segarnya Kimberly. Ibu sangat kecewa sama kamu. Sudah dimakan setengah juga. Semuanya sia-sia. Hah? Hah? Apa itu? Bunga yang cantik. Cepat serahin. Permisi. Nyembunyiin sesuatu. Cepat ke sana. Aku awasin kamu. Sini, tas kamu harus digeledah. Warna pink yang cakep. Ini apaan sih? Ini buat kepala kamu. Serahlah, ini udah pasti nggak penting. Kok warna-warni gini sih? Yang bener aja. Ini kan mainan favoritku. Sini aku kasih lihat. Tuh, jariku cepet kan? Wah, keren. Beres deh. Iya, iya. Ya udah. Itu mainan gigit-gigit. Aneh. Ini tanda bagikan. Bagikan video ini, guys. Oke, udah cukup. Benda aneh ini apa? Wow, bikin kaget. Ini nggak lucu, tahu? Satu lagi. Oh, ini sih udah pasti nggak boleh. Kok bisa muat di dalam situ? Pistol air? Hah, gak perlu ditembakin juga kali. Pinnya aku. Seru kan? Ayo. Kamu jadi tahu tongkat pukulnya buat apa. Arahnya udah bener belum? Ke kanan. Kamu pakai tutup mata juga. Ya ampun. Gak berhasil tuh. Sebentar. Aku perlu bantuan nih. Aduh, gawat-gawat. Dia imut kan? Ayo, endu semuanya. Kamu nyium sesuatu, dia selalu berhasil. Apaan tuh? Permen coklat?
ketahuan deh. Oke, pergi sana, Claire. Aku suka banget pekerjaan ini. Coklat ini jadi milikku. Hei, jahat banget sih. Wah, bahaya tuh. Imajinasi yang terlalu liar ya. Lah, kemana coklatnya? Barusan ada di sini. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Kenapa hidupku gini banget? Warna ini cocok buatku. Ujiannya lebih sulit dari yang dikira. Untungnya aku bawa ini. Aku ketahuan ya. Usaha bagus, Julie. Shh. Kamu tahu jawabannya? 9. Diam! Jangan berisik. Gak boleh ada yang bisik-bisik di dalam sini. Mereka bisa apa tanpa aku? Aku punya ide lebih bagus. Tenggorokan kering nih, harus minum. Haus ya. Enak aja, siniin. Ya ampun, dia lihat segalanya. Ada lagi yang mau coba-coba nyontek? Ayo contekan, jangan kecewakan aku. Jawabannya 7 ya? Jawabannya usaha bagus. Sini. Dasar tukang nyontek, dikira aku gak tahu. Terus ini di kuping kamu apaan? Semua jawaban ujian ada di sini. Gak semua kok. Ada semua sampai nomor 20. Hah, seisi buku mapel ditulis di sini. Kamu bener-bener deh, Claire. Setidaknya masih sisa 1. Cepetan. Ketua kelas itu gak pernah lengah. Tapi sekarang aku mesti ngerjain ujianku. Hei, ada apa di situ? Aku kesana. Ini semua barang apa di mejamu? Hah, botol minum. Kimberly, kamu dapat F. Itu bukan punyaku. Apa itu? Hah, tulisannya gimana? Hah, harus aku perbaiki. Ternyata salah tunjuk. Seharusnya gimana? Selamat, kamu jadi ketua kelas sekarang. Gunakan posisimu dengan bijaksana. Sudah pasti, Bu. Sebaiknya aku pergi dari sini. Oh tidak, ada polisi. Hei, kembali. Oh, aku benci lari. Kamu gak akan pernah bisa menangkapku. Hanya ada satu solusinya. Buang aja deh. Terus sembunyi di sini. Aduh, capek banget. Dia pergi kemana? Bosku bakalan marah nih. Dia sudah pergi. Sekarang di mana kopernya? Ah, itu dia. Sulit dipercaya. Apa ini? Ada koper jatuh. Punya siapa nih? Biar ku jaga agar tetap aman. Buat jaga-jaga aja sih. Banyak orang jahat di sekitar sini. Jangan sampai lepas dari pandanganku. Seriusan deh, itu punyaku. Harus gimana dong? Udah dipasang, semuanya aman. Gimana nih? Aku butuh penyamaran. Aku tahu. Tinggal begini aja, ngumpet. Let's go. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aduh, kepalaku. Tidak berjalan sesuai rencana. Sakit banget. Kantong sampah konyol. Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku lagi berjaga. Ya, kali aja berhasil. Ayo cepat. Langsung pakai aja. Warna ini cocok untukku. Tapi perlu beberapa perubahan lagi. Untungnya aku sudah mempersiapkan diri. Tambahkan selotip ke sini. Kasih lagi. Harusnya aku jadi perancang busana. Aku jagonya dalam hal ini. Satu hal lagi. Aku butuh lencana polisi. Sudah siap. Saatnya pertunjukan. Hei, sesama polisi. Apa kabar? Aku lagi sibuk nih, lagi banyak kasus. Ada apa tuh di kepalamu? Seragam baru?
Sebaiknya kamu masuk. Kamu tahu kan, bos benci orang yang datang terlambat. Fiuh, aku berhasil. Acting dulu. Halo. Tidak ada yang curiga. Tunggu, itu aku ya? Kok gambarnya yang itu? Jangan sampai deh ada yang lihat. Oh, ada yang datang. Halo. Tos dulu. Sebaiknya aku singkirin. Ada lagi. Ya ampun. Kayaknya udah semua. Tunggu sebentar. Oh, ayolah. Ini konyol banget. Ibuku aja nggak punya foto sebanyak ini. Kacau nih. Harus gimana dong? Oh, halo. Pakai topi ini aja. Gini baru benar. Hah? Ada apa ya di sana? Kayaknya menarik. Halo, ada orang nggak? Fio, nggak ada polisi di sini. Santai dulu ah. Makin intens aja nih. Kamu mau ngapain di sini? Aku jadi pengen marah. Rasa ini. Hei, lepasin. Minggir. Aku yang bertanggung jawab di sini. Tahanan nakal. Oke. Tunggu. Kayaknya aku dapat ide nih. Apa, lihat-lihat? Apaan sih? Aku butuh jenggotnya. Sakit. Inilah yang kubutuhkan. Cobain ah. Geli. Terima kasih, jangan nakal ya di penjara. Awas aja ya. Sempurna, tidak ada yang bisa mengenaliku. Hey, jenggotmu keren. Terima kasih. Nah, berhasil kan? Aha, ruang barang bukti. Koperku seharusnya ada di sini. Cek dulu ah. Ah, segar. Ups, maaf. Itu kopernya. Tapi gimana cara ngambilnya? Minumanku habis. Aduh. Kok semuanya muter-muter sih? Bakalan memar nih. Biar ku cek dulu. Rencana sedang disusun. Sebaiknya aku mulai aja. Bungkus dengan karton merah. Sejauh ini bagus. Sekarang yang warna putih berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yuk dihias. Gambar lingkaran besar, warnain pakai spidol hitam. Hasilnya bakal luar biasa, tapi masih belum kelar nih. Tambahkan lingkaran yang lebih kecil, tarik garis. Saatnya ganti spidol. Aku perlu warna putih untuk bagian ini. Aplikasikan ke lingkaran hitam tadi, tutupi dengan titik-titik putih. Nah, selesai. Persis seperti radio polisi. Ada 10 di sini. Oh. Toko donatnya sudah tutup. Wow, radionya bagus. Oh, hey, ini tuh model baru. Huh? Bagus banget. Aku jadi pingin. Boleh nyobain nggak? Ambil aja sendiri. Wah, terima kasih, sobat. Jagain dulu ya. Kamu dapat mengandalkanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Berjalan sesuai rencana. Semoga betah di penjara. Di mana radionya? Aneh banget. Apaan nih? Kena deh. Aku nggak butuh kunci ini. Dadah. Hei, kembali ke sini. Kacau nih. Kamu dalam masalah. Jangan bergerak. Gini baru benar. Hei, pelayan. Hah, kamu menghalangi sinar mataharinya. Kita bertemu lagi. Kok kamu bisa keluar? Wow, masa sih? Waktunya sekolah lagi. Fiuh, aku tepat waktu. Hei, apa kabar? Dia ngomong sama kita. Ya udahlah. Oke, itu nggak sopan sih. Hai, Bu Guru. Halo, senang bertemu denganmu. Aku akan duduk di sini. Kursi ini sudah terisi. Kalau begitu aku cari tempat lain. Bagaimana kalau di sini? Nggak boleh. Kok gini sih? Ah, ada tempat duduk. Permisi. Ini mejaku. Ayo, pindah. Ibu ngomong sama saya. Aku tidak ingin membuat keributan. Oke, aku bakal pindah. Biar ku kasih sedikit kejutan. Silakan. Terima kasih, Bu Guru. Kamu baik sekali. Apa itu? Kamu lihat nggak? Bagus. Ya, kocak banget. Wow, menarik. Shh, aku lagi fokus. Perhatikan ya. Susah banget. Kerjain aja deh. Hah? Pulpenku? Menjengkelkan. Pakai yang ini aja. Untung ada cadangan. Seriusan deh. Kok nggak bisa juga sih?
Ayo dong. Wow, kamu ngapain sih? Masih zaman pakai pulpen. Pakai HP aja ah. Gampang banget. Tunggu, apa? Perhatikan ya. Ambil printerku. Biar cepet. Taruh di sini. Tinggal tekan deh tombolnya. Dan ini dia catatannya. Bagus kan? Aku suka banget. Sekarang sobek. Tada, aku sudah selesai. Wow, keren. Iya, aku tahu. Tempel di buku catatanku. Dan selesai. Yah, aku juga bisa. Lihatlah pulpen ini. Aku adalah mesin menulis. Kamu ngapain? Bentar, sabar ya. Selesai. Sekarang untuk bagian serunya. Kamu ngomong apa sih? Ini bukan pulpen biasa. Bongkar dulu. Ubah menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi seekor anjing kecil. Lucu ya? Aku terkesan. Mau tukeran nggak? Oke. Sepakat. Wow, ini luar biasa. Videonya seru kan? Bagian mana yang jadi favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kami harap kamu menikmati video ini. Momen apa yang menjadi favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu untuk dapetin video-video hebat lainnya seperti video ini.